Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Siang tadi kita lihat Nabi Umar di ziarah Nabi Khud, khasnya itu duduk di masjid kita tu, masjidnya tanah tok-tok saja. Ini dah tak tahu berapa puluh kali cantik daripada masjidnya. Tanah atasnya tu pun, atapnya pun belum siap. Hanya pasang sikit-sikit kembes biar tak panas begitu sahaja. Pasal sana jarang hujan. Tapi belakangan ini banyak pula hujan. Lepas kematian orang-orang alim, langit pun menangis, bumi pun menangis. Ya? Maka hujan sambil Nabi Umar baca doa sambil hujan lebat sekali tadi. Allah, kita tengok ah, orang hantar gambar. Ha, itu sedikit update amalan-amalan mereka. Yang mereka baca doa, yang mereka minta di sana itu semua tu untuk siapa? Untuk kelompok mereka saja ke? Untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam dengan majlis-majlis yang sumpama itu dan majlis-majlis yang sumpama ini, yang majlis majlis sumpama ini adalah cabangan branch bagi majlis-majlis sumpama itu dan dalam perpangkan rangkaian segala majlis-majlis yang sumpama itu dan ini seluruh dunia lantaran diadakan di sana, di sini, di sini, di sana menjadi penyebab penolak balak, menjadi penyebab penolak balak, menjadi penyebab mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak akhir zaman, nak macam mana, korang tak ada kerja lain ke? Nasyid, pukul gendang, macam happy-happy pulanya. Sana tengah nak perang, sana tengah kebuluran, sana tengah masalah. Korang happy-happy. Ini bukan sebarang happy, tuan-tuan sekalian. Ini adalah munajat kepada Allah. Ini adalah kita meremon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengadukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ada tentang kepada umat sekarang, tentang permasalahan umat sekarang. Nah, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pintu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon termasuklah yang apa yang kita adakan pada malam ini, wirid dan zikir kita semua tu sebetulnya adalah persembahan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bring forward kepada baginda, submit through Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa malam ini, nasyid yang kita baca, gasidah yang kita baca, hatta syair-syair tadi kita sebut, bangsa kita Melayu, bangsa gemilang, bangsa cemerlang, itu bukan puji-puji bangsa ya. Bangsa pun abad-berabad tak pernah hilang. Itu semua bukan setakat puji-puji dan bangga-bangga bangsa. Itu merupakan doa ya. Itu merupakan doa yang kita sebut itu depan Rasulullah. Ibarat kita majlis maulid ini kita persembahkan depan Rasulullah. Kita selawat pada Nabi. Baca sirah Nabi. Dan apa yang kita cakap ini pun adalah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibaca semua itu adalah persembahan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya apabila syair kita baca tadi, macam kita baca depan baginda untuk kita perdengarkan depan baginda. Kita mohon kepada Allah Ta'ala mengenai bangsa kita. Bangsa kita berabad-abad tidak hilang, tidak hilang. Tidak hilang bangsa yang macam mana? Betul kata Laksamana Hang Tuah ya. Sampan kulit mudik ke Tanjung. Orang Dayak jalan di paya. Adat dikelik syarat dijunjung. Tidak Melayu hilang di dunia. Ya. Begitu, orang Melayu tidak akan hilang di dunia. Berabad-abad senantiasa masih ada. Orang Melayu tak akan hilang, insya-Allah tidak akan hilang. Tapi Melayu yang macam mana? Yang kita kata tadi, kaum terpandang. Yang macam mana kita tadi? Yang imannya kuat. Yang macam mana tadi? Yang tidak lemah. Yang macam mana tadi? Yang tidak lemas. Yang macam mana tadi? Yang itu yang kita harap tidak hilang. Tapi ada banyak yang buruk sekarang. Ada yang joget juga. Ada yang TikTok tu namanya ya. Zaman saya masih kecil, kalau bilang TikTok, tau-tau gula-gula. Gula-gula TikTok. Sebab dia api itu jual gula-gula. Gula-gula candy tu, dia kat dalam talam, tidak ketuk. TikTok. TikTok. Jadi panggil TikTok man. Jadi sekali dengan orang main TikTok. Sekarang orang gula-gula tu keluar balik ke? Kita akan sekarang kan banyak-banyak benda-benda lama keluar. Saya dengar sana sini cakap TikTok pulang agak gula-gula tu jadi keluar balik ke? Aku tak dengar pun orang jual kat pekan-pekan. Rupanya TikTok lain pulanya. Na'udzubillah min zalik. Dia apa jadi lain dia. Na'udzubillah min zalik. Ada yang TikTok, ada yang apa semua. Kita harap walau ada yang rosak, walau ada yang tak senonoh, walau ada yang joget buka baju, walau ada yang na'udzubillah yang maki-maki, yang carut-carut apa semua tu, kita harap itu segelintir na'udzubillah. Kita harap yang majoritinya masih yang bersih, yang baik, yang kuat, yang mantap imannya. Kita harap pada Allah Ta'ala. Kita ajukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mohon dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdirlah, takdirlah. Sekali rupanya banyak yang rosak. Banyak yang bukan-bukan. Banyak yang lebih ramai yang tak sembahyang.
yang majoritinya tu yang rosak, yang bukan-bukan. Takdirlah bangsa kita, orang Melayu kita lah senang cakap ya. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala kuatkan bangsa ini, supaya dengan kuat bangsa ini dia dapat menguatkan umat ini. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala bersihkan bangsa ini, supaya dengan bangsa ini bersih dia dapat membersihkan umat ini. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala berikan tabah pada bangsa ini, supaya dia dapat mendukung umat ini. Kita harapkan, kita harap mudah-mudahan, walaupun ada yang rosak, walaupun ada yang cacat, kita harapkan standar pisang tak akan semuanya baik. Mudah-mudahan yang busuk hanya 1-2 saja. Mudah-mudahan yang busuk hanya 1-2 saja. Yang minoriti kita harap. Takdirlah betul rupanya yang busuk yang majoriti. Yang minoriti segelintir aja yang masih okey, yang baik. Segelintir minoriti saja, hanya kita bilang berapa kerat sajalah yang masih pure, yang masih baik, yang pegang syariat, yang taat. Kita harap dia yang kita harap yang majoriti yang baik, yang minoriti yang tak baik. Takdirlah betul-betul yang majoriti yang tak baik, hanya the small minority yang baik. Tapi kita harap this minority yang baiklah yang paling kuat. Dia terkuat daripada majoriti yang tak baik. Kita harap Allah bebas. Allah nak bikin apa semua boleh. Kita baca sejarah perang Uhud, kita baca sejarah perang Badar, semuanya tu tu Arab sama Arab tu. Itu jam belum ada Jepun, belum ada Taiwan, belum ada apa semua. Masih Arab sama Arab. Berapa banyak Arab yang mukmin yang sama Rasulullah? 313. Berapa banyak Arab yang attack Rasulullah? Ah, begitu. Ah, ini kita cerita Melayu sama Melayu. Kita cerita Melayu sama Melayu. Kita harap majoritinya yang tak hilang di dunia tu Melayu yang baik-baik, Melayu yang bagus-bagus, Melayu yang taat-taat, Melayu yang kuat-kuat. Kita harap. Takdirlah Allah Ta'ala bilang, eh, orang Melayu nak jadi bela apa masa akhir zaman konon, ya. Tapi banyak orang kau teruk-teruk, umpamanya lah, dalam 1,000 satu yang baik. Dalam 1,000,000 satu yang baik pun kita harap yang satu tu yang baik, tapi itulah lebih kuat daripada yang 999. Kita harap walaupun dia satu, walaupun dia segelintir, tapi dia yang kuat. Dia yang satu tetapi dia yang pertahankan. Dia yang satu, dia yang utuh. Dia yang satu, dia yang sedikit tetapi dia yang terpandang. Dia yang sikit, dia yang menggerunkan yang ramai itu. Kita harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu semua kerja Allah. Asal kita semua jaga diri kita baik-baik. Kita semua jaga diri kita baik-baik, kita jaga diri kita dalam lingkungan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam lingkungan hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba yang tidak melakukan maksiat, hamba yang tidak melakukan derhaka, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar sama ada majoritinya baik, kita masuk dalam majoriti yang baik. Minoritinya saja yang baik, kita pun masuk dalam yang baik, walau majoriti walau minoriti. Kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar majoriti, biar minoriti, biar dia yang kuat. Kalau dia majoriti, majoriti kuat. Kalau dia minoriti yang baik, tetapi yang sedikit ini adalah terlebih kuat daripada yang majoriti. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja Allah. Nak jadikan umat kita besar, jumlahnya banyak, masyarakatnya ramai, ataupun yang rosak ramai, ataupun semuanya hanya tinggal yang nama Melayu akhir zaman hanya tinggal 3 orang saja. Tidak Melayu hilang di dunia, hanya 3 orang. 2 jahat, 1 baik. Umpamanya lah, 2 jahat, 1 baik. Tetap yang satu ini yang menebus maruah yang berapa juta yang sudah mati dahulu. Kita harap, yang kita harap tidak hilang walau satu sekalipun, dan dialah yang julang, dia yang tinggi, dia yang taat kepada Allah, dia yang membersihkan. Tuan-tuan sekalian, perang pasti akan berlaku. Ini bukan kita cakap nak provokasi, nak takut apa. Kalau Nabi dah bilang akan jadi, pasti akan jadi. Entah zaman kita, entah tak zaman kita, kita tak boleh bilang barang ditolakkan, barang dijauhkan. Memang betul kita doa, kita minta elak. Tapi kalau tak zaman kita, zaman anak kita. Tak zaman anak kita, zaman cucu kita. Tak zaman Rasulullah, zaman sahabat. Tak zaman sahabat, zaman tabi'in. Tak zaman tabi'in, zaman tabi'in, tabi'in. Dan sampai yang besar tu belum lagi. Perang ni kita boleh contohkan macam orang sakit lah. Kalau orang sakit, bulan ini, selama hidup dia 60 tahun, pernah beberapa kali sakit kuat. Pernah kena strok. Pernah kena gaut umpamanya. Pernah kena macam-macam, pernah kena operation. Pernah macam-macam, pernah masuk jantung bypass umpamanya. Taruhlah 6-7 kali pernah sakit kuat. Tapi tak sama dengan sakit yang bawa maut. Tanya doktor, betul ya?
sakit yang bau maut itu, walau tersedak sekalipun, lebih sakit daripada kena bypass. Sakit bawa maut, walau terkena duri sekalipun, terlebih sakit, terlebih bisa daripada kena operation. Sakit bawa maut itu yang paling sakit, yang paling lemah, yang paling sakit. Dunia pernah mengalami perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga kita tidak tahu, dan mungkin berapa lagi kita tak tahu. Mungkin perang dunia ketiga itu pun masih kecil. Mungkin perang dunia keempat itulah perang dunia yang besar. Mungkin perang dunia kelima itu perang besar. Perang dunia ketiga itu yang perang besar, tapi lepas itu ada perang dunia keempat yang dengannya itu apa? Perang dunia ketiga itu yang besar dan sampai orang huru-hara, dan dengan itu menyembawa kepada keluar Imam Mahdi. Ini kita taruh mungkin, Dengan jadi apabila Imam Mahdi datang, rupanya ada perang dunia lagi besar, perang dunia keempat pulanya, iaitu apa? Dengan keluarnya Dajjal, habis umat Islam lagi itu. Dan nanti ada perang dunia lagi besar, perang dunia kelima apabila turun Nabi Isa untuk basmikan. So don't expect third world war is a big war. Third world war could be big war, could be bigger war waiting after the third world war. Could be. Sebab paling besar punya perang itulah perang Dajjal dengan Nabi Isa, perang dengan Dajjal itu paling besar. Itu the final perang. Perang Dajjal sama Majus tak kira perang, itu kira dikacau saja. Ya. Perang paling besar, dan perang itu paling perang paling besar. Sebelum sampai pada perang itu akan perang yang sangat besar. Dan semakin dekat perangnya makin sakit, makin teruk. Kalaulah perang yang akan datang ini adalah betul-betul perang yang lead kepada perang yang besar-besar, kita katakan itu tadi, maka perang dunia pertama ganas, banyak orang mati, banyak kehancuran. Perang dunia kedua lagi teruk. Maka expectlah perang dunia ketiga ini lebih teruk, lebih ganas. Why? Perang dunia yang pertama syaitan ada main peranan, memusuhkan antara sesama manusia sehingga mereka berperang. Perang dunia kedua pun syaitan ada peranan. Perang dunia ketiga dan yang berikut-berikutnya kalau ada lepas itu, syaitan main sangat besar punya peranan. Kerana itulah perang yang membawa kepada sakaratul maut seluruh dunia. Kita bilang sakit yang membawa maut. Walau sedikit sekalipun, terlebih sakit daripada sakit-sakit yang sebelumnya. Dan apabila berlaku perang pada akhir zaman nanti, itulah perang membawa kepada akhir hayat dunia ini. Perang membawa kepada sakaratul maut dunia ini. Perang membawa kepada nazak dunia ini. Perang membawa kepada binasa, hancur, kiamat dunia ini. Maka perang yang akan datang, kalau ada berlaku perang, tak tahu di mana, siapa perang dengan siapa, wallahualam. Pokoknya akan berlaku. Expect perangnya sangat ganas, expect perangnya sangat buas, expectlah perangnya itu sangat-sangat menakutkan. Bukan hanya berlaku pengeboman, akan berlaku penganiayaan. Bukan hanya penganiayaan, akan berlaku kebuluran. Bukan hanya kebuluran, akan berlaku apa? Rosak akidah dan rosak iman, itu yang paling kita takut. Kalau perang dunia pertama, perang dunia mungkin akidah belum terkacau sangat. Akidah tak terkacau sangat. Ya? Mungkin lapar adalah juga. Mungkin payah makan, tak ada beras, makan ubi saja pun mungkinlah. Mungkin dia. Tetapi kalau perang yang akan datang ni, kerana dia macam orang sakit lah. Sakit jantung biasa. Lepas tu sembuh. Sakit jantung. 2 bulan dekat hospital. Allah. Lepas tu sakit apa pula? Sakit kena operation. Ulcer dalam perut. 4 bulan dalam hospital. Lepas tu pergi terapi. Nak kuatkan 6 bulan di hospital. Tetapi yang final punya sakit, sakit plus syaitan ganggu, sakit plus sakaratul maut, sakit plus godaan syaitan pada akhir hayat. Mana lebih sakit? Walaupun sakit-sakit gigi ke sakit mata, tapi kalau dia tu sakit yang sakaratul maut plus segala gangguan-gangguannya, apatah lagi kalau sakit akhir hayat itu bukan sakit-sakit jantung, bukan sakit-sakit mata, bukan sakit-sakit telinga. Sakit akhir hayat itu ialah sakit jantung plus mata plus telinga plus rambut plus aroma plus kulit plus peluh plus urat plus sel dalam badan kita, semuanya sakit belaka, plus ada gangguan syaitan, plus ada nak tercabut iman. Allah, expect perang, kalau ada berlaku perang akhir zaman, begitulah perang yang akan mencabut segala apa sumber rezeki kita, perang yang akan apa mengganggu keamanan kita, perang yang mengganggu ibadat kita, perang yang mengganggu keimanan kita sekalipun. Sebab semua itu adalah menuju kepada akhir zaman.
Kalau direnung-renungkan, perkara itu kalau berlaku belindunglah. Nabi sendiri mengatakan beruntung orang yang mati sebelum tiga. Mati sebelum aku, mati sebelum imam, dan mati sebelum dajjal. Beruntung bermakna yang akan menghadapi zaman itu. Oh, patutlah kita selalu dengar orang-orang tua kita mengatakan, eh, zaman itu tak jumpa pun tak apalah, tak jumpa pun tak apalah. Kalau kita macam kepingin nak tengok, ya, macam mana ya, macam mana ya, tak jumpa pun tak apalah. Janganlah harap-harap sangat. Bila nak jadi, bila nak jadi, tak jumpa pun tak apalah. Tapi kalau tak jumpa, maknanya kita di mana? Alam barzah tau. Alam barzah tu ada dua. Sama ada kau dalam lubang neraka ataupun dalam nikmat syurga. Ha, kalau dalam nikmat syurga tak apa juga. Kalau kau tak jumpa tapi kau dalam lubang neraka, Allah, ha? Ya Allah, ditelan mati mak, dibuang mati bapa. Jadi sekarang ni kalau nak terus hidup, kau akan jumpa macam-macam punya permasalahan. Tapi kalau kau meninggal dunia, serah nasiblah pada Tuhan. Ya Allah, jadi tak boleh tidak kita sekarang ini, kalau panjang umur pun kena ibadat pada Allah Ta'ala. Elakkan maksiat, tuan-tuan sekalian. Maksiat tak boleh tidak. Taubat, minta ampun pada Allah Ta'ala. Kalau dah terbuat kotor, lekas-lekas kembali. Dah bukan masa untuk membiasakan kita diri dengan maksiat. Banyak semenjak ada handphone ini, ada apa semua, maksiat yang tak pernah menjadi kelaziman kita dahulu akan jadi kelaziman kita pulanya. Maksiat yang kita dah stop berapa lama akan ulang balik maksiat itu. Dengan ada handphone ini, sumber hiburannya, sumber apanya, semua boleh keluar. Semua boleh keluar. Dulu lagu-lagu saya punya suka dulu, lagu-lagu tahun bila agaknya. Yang saya suka saya lagu-lagu bila? Ha? Yang saya punya minat lagu-lagu tahun bila? Bukan 60-an, 40-an. Tahun 40-an, tahun 50-an. Dah lama aku tak dengar lagu-lagu gitu. Semenjak ada handphone boleh dengar balik. Segala tengok dalam YouTube, segala boleh keluar balik. Oh, seramnya benda yang aku dah lama tak dengar. Tahun 40-an punya, 50-an punya lagu. Lagu-lagu zaman dulu lah ya. Nah, ha? Orang bilang zaman makbatnya, ha? Dah tak keluar lagi. Sekarang boleh keluar balik. Seramnya kita bilang Allah, ha? Ini akhir zaman punya ujian. Akhir zaman punya ujian dia. Kita terdedah dengan berbagai-bagai maksiat yang kita dah elak boleh datang balik. Ibarat dah mati boleh hidup balik. Allah, penyanyinya dah berapa lama mati? Juruhebat yang dulu mainkan lagu-lagu tu pun dah mati. Lagunya boleh keluar balik. Allah, seramnya kita, ngerinya kita. Allah, ha? Akhir zaman, syaitan akan cocok kita buat maksiat, macam-macam maksiat. Dengan kita buat maksiat, iman kita akan lemah. Dahulu kita, iman kita akan lemah, mudah ditarik kita, mengkafirkan kita. Dan apabila kita buat maksiat, iman kita kalau tak sampai peringkat dia boleh tarik kita sekalipun, paling tidak dengan iman kita lemah, membuat kita tak dapat protection daripada Allah Ta'ala. Kita dapat ahli maksiat, kita tak dapat pelihara Allah Ta'ala. Kita terdedah, either one. Terdedah kepada jadi macam musuh, ataupun terdedah dengan diterkam oleh musuh. Allah, dua-dua menyakitkan, dua-dua menakutkan. Dengan maksiat, dengan iman kita lemah, Allah Ta'ala biarkan kita diterkam oleh musuh. Na'udzubillah, lebih lemah, tak diterkam oleh musuh, tetapi menjadi di kalangan musuh. Na'udzubillah, na'udzubillah ya. Belum kita cakap banyakkan ibadat, belum kita cakap tingkatkan ibadat, kena jaga daripada maksiat. Itu terlebih pelihara, tuan-tuan sekalian. Amalkan surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat akhir tiap-tiap malam. Tetapi kau amalkan 100 YouTube, 100 TikTok tiap-tiap malam. Apa guna? Biar engkau amalkan surah Al-Kahfi itu setakat 10 ayat 10 ayat, tapi zero YouTube, zero TikTok, itu lebih manfaat. Kau amalkan surah Al-Kahfi tiap-tiap minggu 110 ayat. Tetapi sepanjang satu minggu kau tengok Facebook, kau tengok cerita internet, lebih daripada 1000 website kau tengok. Facebook tu website ke bukan? Bukan ni. Kadang-kadang kita takut salah cakap. Sebab saya tak ada Facebook, saya tak ada website, saya tak ada internet. Kecuali ada, cuma ada WhatsApp aja sikit. WhatsApp dan SMS. Zaman dulu daripada dan SMS dah kena canggih tau. Dulu ada pager je, dia kena canggih tau. Pager. Titit-titit. Wah, siapa call saya ya? Amboi, orang dulu ya. Dia ada pager aja dah kira bangga tau orang dulu. Kecil aja pager dekat sini. Ada pager, siapa call saya ya? Wah, dah action dah kalau dulu orang dulu ya. Sekarang handphone ini pun macam-macam ada benda dalam dia. Macam-macam ada benda dalam dia ya. Kau baca surah Al-Kahfi 110 ayat setiap minggu.
tetapi engkau baca lebih daripada 1000 website yang ada yang bukan-bukan, ada yang tidak-tidak, ada yang lara, ada yang maksiat pun. Allah, kau baca 10 ayat tak tinggal, anda mengamalkan 10 ayat surah Al-Kahfi awal dan akhirnya 10-10 tiap-tiap malam. Kau lupa, saya tak ingatkan, bang belum baca surah Al-Kahfi, bang belum baca. Kau baca. Dah habis baca surah Al-Kahfi, malam tengok. Kau tiap malam 100 YouTube, 100 TikTok. Kalau Ustaz Ali bilang 2 minit, 2 minit, 100 ya boleh jadi tiap-tiap malam ya. Sekejap tengok ini, sekejap tengok ini, sekejap tengok ini, sekejap tengok ini. Apa? Boleh sekali masuk 100 TikTok satu malam boleh ke? Kalau dah tengok satu, dah tak boleh tengok 2-3. Boleh tengok. Lepas satu boleh lagi. Dia izinkan juga. Oh, dia izinkan juga ya. Dia berkata, oh, you have watched 2 TikTok. You cannot watch the top, 3rd TikTok. Tak ada gitu ya. Nak tengok 30 pun boleh. 300 pun boleh. Oh, murah hati ya. Allah. Generous dia kasih ya. Kena bayar tak? Nak tengok tak kena bayar? Dia sengaja kasih free. Bayar dengan apa? Jangan sangka itu semua free. Bayar dengan iman kita. Bayar dengan akhlak kita. Bayar dengan kesucian hati kita itu semua tu. Hati-hati. Kalau gitu jangan kita bilang tak guna kau baca surah Al-Kahfi, tak guna kau baca Yasin, tak guna. Guna. Dengan harap supaya kita baca yang macam kita kata tadilah. Walaupun bangsa Melayu tu yang sedikit, tapi yang sedikit tu yang kuat. Mudah-mudahan yang 10 ayat yang kita baca itu, tapi itu yang mempengaruh jiwa kita. Bukan TikTok yang 100. Cair. Bukan website yang 1000. Hangus. Walaupun dengan 10-10 ini saja. Kita harap betul-betul lah dengan 10-10 itu, kita enforce. Kita reinforce. Dengan apa? Stop maksiat. Oh, akan berhasil. Walaupun kau hanya baca 10 ayat, tetapi kau tak sertakan dengan 100-100 maksiat, 100-100 website, itu jauh lebih berhasil. Walaupun ada maksiat, 10 ayat itu jangan kau tinggalkan juga. Betapa pula walaupun kau hanya baca 10 ayat Al-Kahfi, tetapi kau sertakan dengan jiwa yang mengekang daripada dosa, itu jauh lebih berkesan. Jauh lebih berkesan. Kalau kita banyak dosa, hati kita gelap, tak diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita banyak dosa, hati kita gelap, tak diberi hidayat untuk ibadat, tak diberasa sedap ibadat. Dan yang kita takutkan, hati kita tak dapat signal-signal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nak dipadamkan oleh syaitan. Ya? Nak dipadamkan oleh syaitan. Nabi mengatakan, apabila zaman sudah semakin akhir, hampir mimpi setiap mukmin adalah benar. Hampir mimpi setiap mukmin adalah benar. Lagi benar lisannya, lagi benarlah mimpinya. Dua, firman akhir zaman, orang akan di message oleh Allah Ta'ala, di update oleh Allah Ta'ala, di inform oleh Allah Ta'ala menerusi mimpi-mimpi. Dengan syarat, mimpi, hampir mimpi setiap mukmin, kau kena jaga kau punya keimanan. Jaga keimanan, biar apa? Lebih kuat iman kau, lebih clear mimpi kau. Lebih kuat iman kau, lebih dapat pimpinan menerusi mimpi kau. Mukmin. Macam mana nak kuatkan iman? Tinggalkan maksiat. Kalau kau buat maksiat, maka kau punya radar blur. Tak dapat signal. Dan bagi baik lisannya, lebih baik lagi dia punya apa, mimpinya lebih benar lagi. Yang benar lisan tu apa? Yang banyak zikir, yang banyak wirid, yang banyak baca Al-Quran. Dan dah tentu yang baik lisannya ialah yang tak ada mengumpat, yang tidak ada nyanyi bukan-bukan, yang tidak ada apa, cakap simbang-simbang, yang tidak ada main-main. Itu baik lisan kita dan apa, kuat iman kita, kita akan dapat signal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita seperti radar dan lisan kita tu sebagai antena. Antenanya karat pasal banyak mengumpat. Antenanya karat pasal tak digunakan pada zikrullah. Tak dapat pick up signal daripada Allah Taala. Radarnya keladak, tak dapat pick up signal daripada Allah Ta'ala. Tak dapat pick up signal, kau terhanyut ikut signal yang lain. Begitulah kita harap ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Supaya dengan majlis-majlis yang diadakan seumpama ini, walaupun kecil bilangannya, walaupun sedikit saja majlis kita ini ya, tetapi kita lakukan dengan secara tetap, mudah-mudahan dapat menjadi pembawa berkat, pembawa rahmat bagi seluruhnya, bagi seluruh kampung kita, seluruh daerah kita, seluruh negeri kita, seluruh negara kita, seluruh dunia, seluruh alam semesta, sampai menjangkau kepada alam barzah sekalipun. Wallahu alam bisawab. Sambil baca doa ni.